Di tengah terus meningkatnya jumlah kasus pasien COVID-19 di Balikpapan, Kalimantan Timur, membuat petugas dari Satlantas Polresta Balikpapan menggelar aksi membagikan masker gratis kepada pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat sore. Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi bahaya COVID-19 kepada pengendara yang tidak menggunakan masker agar disiplin menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas. Pembagian masker ini dijadwalkan akan dilakukan hingga satu minggu ke depan untuk mengantisipasi agar masyarakat semakin sadar menjaga diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19. Selamat sore, hari ini kita melaksanakan kegiatan pembagian masker TNI Polri secara gratis pada masyarakat khususnya pengguna jalan, di mana ini salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Balikpapan ya. Jadi setiap kegiatan aktivitas masyarakat di luar rumah maupun di dalam ruangan juga wajib menggunakan masker. Jadi selain di dalam ruangan maupun di luar ruangan juga menggunakan masker, sehingga pada saat berkendara juga diwajibkan menggunakan masker. Hal ini kita akan sosialisasikan terus menerus sampai rencana ya seminggu ke depan kita akan bagikan masker TNI Polri yang sebelumnya dipakai oleh petugas saja, kita juga bagikan kepada masyarakat. Ya. Satlantas Balikpapan juga menyediakan masker gratis di setiap pos polisi lalu lintas untuk masyarakat. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang lainnya pintar pakai masker. Ini Mbak supirnya kenapa kok enggak pakai masker? Sip.